Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau video kali ini saya akan memperkenalkan file saya yang adjustable. Maksudnya yang bisa dirubah panjang pendeknya. Panjang pendeknya itu panjang ke luar dan pendek ke dalam. Manfaatnya supaya nanti kalau kita ganti posisi ban atau dengan dirubah bodi nanti nggak nempel. Nah, coba ya. Nggak nempel. Nah, ini saya masukkan, lalu saya pendekkan. Nanti ada beberapa cowakan. Yang saya pakai ini ada cowakan yang paling dalam. Ya, supaya nggak nempel ke bodi. Bisa melintir kalau kita gunakan di trek. Kita lihat, kita nggak perlu membuka bautnya, cuma membuka pelek atau ban luarnya saja ya, seperti ini penampakan, seperti ini penampakan dalamnya. Itu ada cowakannya, cowakan, ada beberapa cowakan, ada 4 cowakan ya, ke cowakan dalam sampai ke yang rendah. Nah, ini lihat, kelihatan. Nah, kalau kita gunakan yang dalam, kita yang paling dalam ini, kita berarti lebih masuk lagi ya. Kalau yang pendek, kita dimasukkan untuk ban lebih keluar dari bodi. Kita nggak perlu buka bautnya, kita cuma narik aja ke keluar. Kita pasang lagi, kita pakai yang paling dalam. Kalau pakai bodi ini biar nggak nyangkut, kita pakai yang dalam. Seperti ini. Maaf, saya masih pemula, newbie, atau nggak fasih dalam menjalankan kit saya sendiri, karena ya seperti itulah.
Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.